Halo guys, jumpa lagi bersama saya Ujang Halu, masih di reaction video vlog dan cover. Apa kabar kalian semua Selvita? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Selvita, kali ini Ujang akan mengajak kalian nobar selfie Yama menyanyikan lagu Tak Ingin Usai dari Keisha Lefronka ya. Sebenarnya Selfie udah pernah cover lagu ini dan Ujang juga sudah react, tapi waktu itu Selfie belum hafal betul ya dengan lagunya. Nah, di episode kali ini Ujang akan react lagi. Apakah Selfie sudah hafal betul? Mari kita play saja videonya ya. Ini dia guys. Tak ingin usai. Ayo Selfie, kamu pasti bisa. Udah hafal ya. Wow. Ini mulai bisa sekarang. Jadi sini terdengar berbeda karena di sini Selfie menyanyikan dengan versi sendiri ya, caranya sendiri, makanya di sini terdengar seperti berbeda dari versi aslinya. Punya style. Wow. Ya. Ujang tahu guys, di part bagian sana itu tadi memang susah sebenarnya ya, Ujang aku ya. Menangis. Nah. Itu susah banget di sana loh, ketukan-ketukannya itu memang. Dan sini sebenarnya Selfie masih sama ya, belum menghafal betul. Oke, tidak apa-apa. Terima. Oke. Oke, ini menuju ke bagian high note-nya. Kita akan lihat ya di sini Selfie. Apakah Selfie bisa melakukannya? Oke. Ya. Wow. Oh, asik banget nih. Just. Wah, ada husky-nya keluar ya. Husky-nya keluar. Oke, Selfie hati-hati di sana. Wow. Wah, improvisasinya keren banget sumpah barusan. Wih. Panas. Iya, Ujang enggak ngira nih Selfie akan improvisasi sampai ke sana ya, karena di sana itu part yang sangat curam sekali ya, yang penyanyi aslinya saja tidak mampu menaklukkan di bagian sana ya, dan pekaper-pekaper lain juga biasanya mereka itu mengimprovisasinya tidak sampai ke seperti itu ya, tidak sampai dikritingkan seperti itu, tapi Selfie dikritingkan dengan caranya sendiri. Wow.
Mungkin Ujang akan minta ulang sekali lagi ya. Ujang penasaran sekali kok kayak gimana barusan bentuknya itu gitu kan. Ih, ngeri sekali selfie ini ya. Memang dia tuh ahli banget dalam improvisasi ya. Oke. Kembang. Seraknya itu keluar ya. Gila. Gege banget selfie kamu, improvisasinya keren. Is. Wow. Wih. Harus bisa. Oke guys ya, ini penyanyi sekelas selfie saja bisa mengalami kesulitan menyanyikan lagu ini ya, karena di sini memang di bagian awal-awalnya itu selfie masih sepertinya belum menghafal betul ya, masih sama seperti coverannya yang sebelumnya, kan Ujang juga pernah mereact ya. Ini di coverannya yang kedua ini selfie masih terlihat belum pasih syair dari lagu ini. Memang Ujang aku ini lagu Kesha ini susah, part-partnya itu susah banget ya, memang mengalami kesulitan itu wajar sekali ya, makanya dimaklum saja gitu. Tapi di sini Ujang yang bikin Ujang tak habis pikir nih, siapa ini improvisasi sampai seperti itu guys, ekstrim banget itu barusan itu ya. Wow, gila parah ini ya siapa ini. Sangat menakjubkan bukan guys. Selain dijuluki Ratu Cengko, kayaknya Selfie juga layak ya dapat julukan ekstra, yaitu Ratu Improvisasi ya, karena selalu kreatif improvisasi lagu-lagu yang dia bawakan. Sepita, apabila kalian punya pendapat lain atau tambahan, silahkan komen saja ya. Yang belum subscribe juga silahkan subscribe saja bila suka dengan channel ini, agar tidak ketinggalan video reaction menarik lainnya dari Ujang Halu. Bye bye.